Mas Arman hari ini agak terlalu hiperaktif ya. Dan maaf, memang agak beda. Beda ya memang ya ciri khasnya Arman mau live 24 jam. Tahunku, kadonya kok bikin sedih ya? Ayonya, sedayanya ayonya. Lagi itu lo, hormati. Oh iya, maaf. Lagi itunya. Mas Dorit itu harus menghormati loh, karena gini. Gimana? Kang Arman lagi berusaha keras untuk bisa menghibur Mas Dodit. Mm-hmm. Makanya sampai tipis kepalanya tuh. Ini Mas Bilar ya. Keringatnya berlebihan. Halo BKKBN. BKBBN kan enggak bisa belajar BNN kan. Udah datang Mas. Tunggu. Ini loh Mbak Cici loh. Makasih ya udah datang. Aku mau kerja lagi. Di sini. Terima kasih Mbak Cici. Terima kasih. Okay. Sekarang kita sudah masuk segmen barista. Bakar artis dengan papa. Saatnya aku akan merosting bintang tamu. Menurut saya ini Mas, ini kan hari spesial Mas Dodi. Betul. Boleh dong kali ini kita di hari spesial ini gantian bintang tamu yang roasting Mas Dodi. Penonton setuju enggak? Tuh lihat boneka mampang aja udah setuju tuh goyang-goyang tuh. Panas. Dibilang boneka mampang. Boneka mampang. Enggak Mas. Dia boneka yang di pinggir jalan yang di depan yang gini. Ayo. Oke, saatnya merosting tuan muda Dodi. Cesar, keluarkan jurusmu. Emang bentar. Jangan deket-deket radiasi. Radiasi sinyal. Oke, perkenalkan nama gua. Arwan. Ya, Dodit Mulyanti. Dodit Mulyanto. Hari ini engkau berulang tahun yang ke-37. Atau bahasa Inggrisnya apa? 37. Tapi sayang teman-teman, belum merit. Mas, aku aja umur 33, nikah 2 kali, cerai lagi. Gak tahu arti kehidupan berarti ya kan? Masa Kak Cici dianggurin terus? Tapi, Mas Cesar, kayak gitu aku gak akan bales. Nah. Biar yang balas panti rehabilitasi aja. Berarti bagus, Dodit itu artis yang gak modal. Dodit Mulyanto, ya benar ya. Ini gak pernah roasting nih, jadi... Ya, Anggun Citra Sasmi! Yang lagunya gini ya? Lari. Bukan itu tuh. Giliran lu udah. Makasih ya Bilar. Dodit Mulyanto mengaku mempunyai 6 rumah. Tapi percuma 6 rumah kalau tidurnya sendiri. Salah satu rumahnya ada di hutan.
Coba kita lihat penampakannya. Wow. Tapi kan gini loh. Meskipun begitu, aku memang masih tidur sendiri. Oke. Tapi kan kamu juga sendiri toh. Bisa dong kita kolaborasi. Bagus banget loh. Mas Dodit. Mas Dodit, tadi saya ada ngeliat cewek baju putih begini. Iya. Mana tadi ya? Itu pengkurir paket. Tampangnya udah kayak gitu ya di kebun, di hutan gitu kan. Udah cocok jadi tukang kebun. Ya. Aku enggak. Aku enggak nyangka ya Novia ya. Novia ini ngaku lebih nyaman pacaran dengan bule. Berarti aku masuk kriteria. Aku ini separuh darahku Eropa. Tapi mukanya aku Jawa-Jawain. Enggak juga, nyaman sama siapa aja kalau udah connect di hati. Hati-hati, ngincer deketmu. Kamu gak ngerti ada ular kobra mengancam. Tuan muda Dodit. Aku mah gak bakal pedes-pedes, aku kan kerja sama kamu ya kan? Yang mana ya? Kalau kecantikan pacar tuan muda ini jarang tersorot, padahal sering bareng loh. Nah kalau kayaknya nih ya, mungkin ini bukan gak kesorot, tapi banyak yang gak percaya kalau pacarnya cantik. Ya ampun Put, daripada kamu, pacarmu itu loh bentuknya masih rencana. Jangankan diajak makan malam, terbayang aja belum. Tuan muda Dodit. Setiap roastingan ke bintang tamu yang pedes-pedes, dia selalu bilang bahwa itu adalah hasil penulis. Padahal, itu adalah hasil kebusukan hati dia. Harusnya ulang tahun itu jadi hari yang spesial. Spesial? Ulang tahun lalu aku kena COVID. Sekarang bersyukur sih punya program, tapi kok ya kayak gini. Mas, makanya siapa suruh ulang tahun? Gak apa-apa tuan muda, Rizky Billar punya hadiah spesial buat kamu. Ayo Billar. Oke, sekarang Dodit udah punya program sendiri nih. Ya, duit banyak, tapi belum nikah-nikah. Bayangin, gue tuh belum punya apa-apa, Mas. Tapi udah berani langsung ngelamar istri gue sekarang. Wow. Ya. Itu, Mas, memang gak punya nyali apa gak punya duit? Atau dua-duanya? Dan juga gini, Mas Dodit, maaf ya, ini kan banyak banget nih stand up komedi atau komika yang lucu-lucu nih. Ada teman saya Marcel, sekarang udah punya pacar cantik tuh, Celine kan. Tahu tuh bener apa enggak tuh? Nah, ada juga Kiki Saputri, lucu juga. Ya. Kang roasting, setiap yang di roasting banyak yang bermasalah. Terus, kenapa kreatif Trans TV hire Mas sebagai host di sini? Apa karena murah? Selain murah, jadwalnya kosong. Ya, tapi ada yang saya kagum sama Mas Dodit ini. Apa tuh? Beliau termasuk yang tipe setia, loyal. Bayangin, 8 tahun
berpacaran. Pacaran itu kan tujuannya untuk penjajakan ke jenjang yang lebih serius. 8 tahun itu bukan usia yang sebentar. 8 tahun itu hubungan, itu menjalin hubungan atau refinance bang? Ada terakhir lagi nih, Mas Dodin ini di awal karirnya terkenal dengan lugu, kepolosannya, ya kan? Sekarang kayaknya udah mulai berubah deh dari cara bicaranya. Apa karena sekarang sudah ngerasa kaya? Tapi ngerasa kaya loh, bukan kaya. Bilar, ya. Mas Bilar emang ganteng, ya. Dan followernya banyak gitu. Tapi siapa Anda ya tanpa Lesti?